Memperingati Hari Pelanggan Nasional, sejumlah bank memberikan berbagai jasa dan layanan perbankan terbaik kepada nasabah. Ya, Hari Pelanggan Nasional merupakan momen penting bagi konsumen atau nasabah, pemirsa. Direksi dan pimpinan wilayah PT Maybank Indonesia TBK menyapa dan berinteraksi langsung dengan para nasabah dalam rangka Hari Pelanggan Nasional 2023 di kantor cabang Maybank Tamrin, Jakarta Pusat, dan seluruh cabang di Indonesia selama bulan September 2023. Mengusung semangat Journey to Customer Centricity atau pengalaman perbankan yang berpusat pada kebutuhan nasabah. Hal ini diwujudkan dalam berbagai kegiatan. Mulai dari beragam program promosi, seat pensil, dan tanaman hias yang tersedia di 59 cabang. Hadiah bagi nasabah terpilih hingga edukasi keuangan. Maybank Indonesia tentu menyambut baik adanya Hari Pelanggan Nasional di tanggal 4 September 2023 ini, di mana Maybank selalu memberikan produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Dan tentu produk dan layanan yang kami berikan adalah untuk bagaimana nasabah selalu bisa bertransaksi secara aman dan nyaman. Hari Pelanggan Nasional merupakan momen penting bagi konsumen atau nasabah. Selama ini yang sudah kami rasakan sih cukup baik, karena kami tiap minggu selalu transaksi di sini sih, Pak. Sejak kapan? Dari sebenarnya kami nasabah yang di Proklamasi, cuman karena kami kantornya di lantai 25, jadi kami untuk transaksi di sini. Sudah berapa tahun? Dari nasabah Maybank dari 2015 kalau nggak salah ya. Hari Pelanggan Nasional 2023 menjadi momen spesial bagi Maybank Indonesia untuk selalu menyediakan pengalaman perbankan yang berkualitas, serta akan terus melakukan perbaikan yang berkelanjutan bagi nasabah. Sejalan dengan strategi utama M25 Plus Maybank Group, yakni meningkatkan fokus pada nasabah melalui pendekatan customer centricity. Dari Jakarta, Steven Patinama, iNews melaporkan.